Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Rika Riz. Brokernya asik, propertinya pasti menarik. Nah sahabat, kali ini saya ada di area Jogja Utara. Ini rumah spesial banget, full furnish ya. Dengan luasan tanah 110 meter persegi, dimensi depan kurang lebih 8 meter. Nah, rumah ini mempunyai luasan bangunan yaitu 218 meter persegi. Jadi menarik sekali sahabat. Nah, untuk aksesnya sendiri juga lapang sahabat ya. Nah, ini aksesnya seperti ini sahabat, lapang sekali ya. Dan area sekitarnya adalah kos-kosan, kos eksklusif perempuan ya. Baik sahabat, ini mempunyai 2 lantai. Nah, ini ada 2 gerbang sebetulnya ya. Nah, jadi pagarnya yang pertama di sisi sini. Pagar yang kedua, yaitu ini bisa juga dibuka sahabat. Nah, ini dibuka itu tertuju kepada garasi. Jadi garasinya seperti apa nanti kita lihat dari dalam saja ya. Nah, ini kita buka. Nah, oke. Begitu kita buka, yaitu di sini ada untuk carport ya. Bisa untuk mobil city car ataupun memang lebih difokuskan yaitu untuk sepeda motor ataupun sepeda. Ya, kendaraan roda 2 di sini. Bisa sampai 3 ya. Dan tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Di depan area taman teras ya. Tamannya memang sudah bersih nih karena ada keramik semuanya. Jadi ada di pot semuanya ya, tanaman-tanamannya. Oke. Banyak untuk fasadnya sendiri banyak kombinasi yaitu finishing batu alam sahabat. Nih. Oh ya, coba kita lihat dari sisi sini masih bisa sahabat nih. Ini dia ada tadi ada pintu apa? Pagar. Di sini juga ada pintu garasi sahabat ya. Jadi semakin aman juga sahabat. Nah, kita masuk dari sisi sebelah kiri. Rumah ini menghadapnya adalah ke barat. Baik sahabat, ini saya masuk di area teras ya. Di area teras ini bisa dimanfaatkan untuk menjamu tamu, sahabat. Jadi apabila sahabat dikasih seperti ini, ada kursi 2 dan meja, itu bisa di sini, sahabat. Ataupun ada tamu kapasitas banyak, itu juga bisa pakai lesehan, itu ini tanpa kursi meja juga lebih efektif juga. Nah, sahabat, ini ada 2 pintu ya. Ini pintu memang yang keseharian digunakan adalah pintu yang samping ini. Rumah ini sudah terdapat tralis. Nah sahabat, ini kita tertuju yaitu di garasinya. Nah garasinya juga besar. Apabila untuk kendaraan motor ini juga masih bisa sahabat nih. Ini mobil Jeep Patriot saja masih ada ruang ya. Kapasitas kanan kiri masih lapang juga. Jadi Alphard ataupun Hummer di sini tercukupi memadai. Dan pintunya garasi sendiri juga efektif ya, karena ini menggunakan sliding ya, geser nih. Oke. Lanjut sahabat, kita kembali ke dalam. Nah, ini dia sahabat. Di area, kalau ini area ke atas untuk lantai atas ya, tangga. Di bawahnya ada kamar mandi. Ini pemaksimalan tempat sudah digunakan semua ya. Ini untuk barang-barang yang tidak terpakai itu bisa disimpan di sini. Seperti ini, sapu. Dan di sini ada kamar mandi sahabat ya. Kamar mandi ini kecil. Karena dimanfaatkan untuk ya semacam lebih cenderung untuk asisten. Oke, konsepnya ini bisa dipakai untuk kos-kosan atau untuk hunian juga bisa. Tinggal di apa ya, di bahasanya diubah dikit lah gitu.
Oke, sahabat, ini kita masuk yaitu ke yang istimewa. Nah, ini dia sahabat, ruangan kamar yang paling istimewa. Nah, ini konsepnya seperti apartemen kalau di lantai satu ini. Ya, tipe seperti tipe studio tapi lebih besar lagi. Ini untuk ruang keluarga, ruang santai ada di sini. Nah, di sini udah terlengkapi juga ada televisi, terus WiFi juga udah ada nih. Ya, sahabat. Nah, ini juga udah ada gorden, udah lengkap dengan tralis jendela gitu. Dan ada AC-nya juga, sahabat. Nah, ini juga udah pakai sofa, bisa untuk tiduran, ya itu. Seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk area keluarga. Misalkan memang dikembalikan seperti semulanya, ini bisa digunakan untuk ruang tamu, seperti itu. Tapi ini konsepnya memang konsep seperti kos-kosan, kos eksklusif ya. Untuk sahabat yang punya anak di Jogja ataupun kuliah ya, itu cocok sekali. Nah, di sini ada tempat tidur sahabat ya. Nah, tempat tidur lengkap dengan AC juga di atasnya. Nah, ini ukurannya sudah ukuran king juga ya. Nyaman sekali nih. Oke. Nah, selanjutnya sahabat, di sini ada dapur bersih. Ini bisa cocok untuk masak mie atau memanaskan atau yang lainnya ya sahabat ya. Ini udah lengkap dengan kitchen setnya. Nah, seperti ini alat-alatnya sahabat ya. Masak-masak yang ringan nih. Oke. Udah ada dispenser serta kulkasnya, jadi udah praktis sekali. Ya. Oke, dan di sini tersedia almari, minimalis tetapi fungsi banget ini. Oke, sampai atas ya. Selanjutnya ada kamar mandi juga sahabat. Nah, kamar mandinya spesial seperti di hotel. Nah, dia. Full keramik dan granit nih sahabat ya kombinasinya. Ada main lighting juga di bawahnya. Serta di sini wastafel, cermin. Dan di sini air panas sudah terkonek menggunakan instalasi solar hut ya. Mereknya kalau nggak salah Wika. Nah, instalasi. Ini kamar mandi untuk basahnya di sini sahabat ya. Ya. Oke. Jadi perawatannya sangat mudah banget ya, dan sangat nyaman sekali. Oke. Ini WC-nya di sini, dah. Untuk tempat handuk juga sudah disediakan juga sahabat ya. Nah, misalkan seperti ini untuk parfum, untuk tempat-tempat make up atau apa bisa juga ditaruh di sini sahabat ya. Oke. Dan pintunya juga pemanfaatannya bagus sekali menggunakan sliding. Ini kalau sahabat punya anak kuliah di Jogja, cocok banget deh. Ini dia rekomendasinya. Yang atas buat teman-temannya begitu. Karena ada 3 kamar, kamar mandi dalam semua. Nah, setelah kita berkeliling di lantai bawah, kita coba untuk naik ke lantai atas. Ini juga tangga nyaman sahabat, jadi papan ya. Finishingnya ada parkit ya. Nah sahabat, di samping itu di sisi kiri terdapat lampu juga sahabat ya. Di samping memperindah juga melihat fungsinya adalah untuk kenyamanan. Motifnya kayu jadi semakin hangat. Nah, ini dia kita di lantai 2. Lantai 2 juga ada dapur, sahabat ya. Nah, ini ada ruangan yang paling lebar di sini. Nah, paling luas ya. Di ruangan tengah ini masih bisa dimaksimalkan. Misalkan untuk area kumpul keluarga itu juga bisa. Nah, sahabat, ini ada 3 kamar plus 1 ya. Yang pertama kita lihat dari belakang dulu Pak ya. Oke. Nah, ini dapur ya, udah lengkap dengan kitchen set di bawah ya.
terus kompor segala macam udah ada. Nah, ini kamar asisten rumah tangga. Silahkan. Jadi apabila memang ada yang kos, terus ada yang mau menempati, nah ini cocok sekali untuk yang jaga gitu. Atau mau dipakai untuk gudang juga bisa. Kamar anak misalkan untuk hunian pribadi juga bisa, sahabat. Nah, kita naik ke atas ini. Atas ada area jemur, area cuci. Nah, jadi udah terpisah. Nah, kita kembali ke bawah lagi, lantai 2 ini. Ya, ini kita lihat satu per satu kamarnya. Nah, ini kalau sahabat kamarnya. Jadi, misalkan untuk homestay juga sangat cocok sekali, sahabat ya. Ini ada, dan sudah tersedia AC semua, almari, dan meja rias atau meja belajar. Nih, ada bednya juga. Oke, ini kamar mandinya, sahabat. Kamar mandinya juga bersih ya. Barang-barangnya masih baru semua, sahabat. Misalkan mau disewakan untuk kos ya 1,5 juta itu masih memungkinkan di sini. Nah, ini sahabat kamar yang kedua. Sama konsepnya ya. Nih. Oke. Dan kamar mandinya ada di sisi sini. Oke. Ya, nyaman sekali sahabat ya. Udah ada exhaustnya juga setiap kamar mandi. Setiap kamar ada AC. Nah, selanjutnya di kamar yang terakhir. Kamar terakhir ada di sini. Nah, dan sudah ada kamar mandi dalamnya juga. Konsepnya hampir sama ketiga kamar ini dengan furniturnya yang sama juga. Oke, sahabat, kita ke depan yuk. Nah, sahabat, ini dia kita ada di balkonnya. Jadi balkonnya juga lapang dari sini. Misalkan mau dikasih tanaman seperti ini juga makin asri ya, sahabat ya. Nah, di sekitarnya adalah kos-kos eksklusif semua, sahabat. Nah, karena ini cukup ya kurang lebih 150 ke Jalan Kaliurang Utama. Jadi daerah Banteng Raya ya. Oke. Ini balkon juga, sahabat, lapang dari sudut sama sampai sini dimanfaatkan untuk balkon. Oke. Nah, bagaimana sahabat? Ya, menarik sekali ya. Ini rumah sudah full furnished, siap pakai, tinggal masuk ya. Nah, silakan bagi saudara pengin sahabat pengin tinggal di Jogja untuk anaknya yang aktivitas kuliah di Jogja ataupun kerja di Jogja dan lain-lain sebagainya, untuk homestay juga bisa, untuk kantor juga cocok. Ini silahkan sahabat miliki sekarang juga, hubungi di 08122578876. Rumah mewah dekat Jalan Kaliurang Jogja Utara, full furnish. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.